Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mitembeian kegiatan Jambore Jurnalis Televisi IJTI Jawa Barat tahun 2023 di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Poe Salsawan Cipeuting. Di antarana, Ridwan Kamil pepejeh ke jurnalis sangkan tetap kritis, kenunyepeng kawijakan tapi ku cara anu santun. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Pengda Jawa Barat diwogan ku Korda IJTI Cimahi Kabupaten Bandung Barat ngokonakeun kegiatan Jambore Jurnalis Televisi tahun 2023 di Lelewak Lembang Kabupaten Bandung Barat poe Salasa tepi ka poe Rebo mangkukna. Eta kegiatan Jambore teh diapresiasi ku Kang Emil. Dina biantarana Kang Emil pepeje ka jurnalis sangkan tetap kritis kanu nyarekel kawijakan tapi make narasi anu santun kukituna teu mencungkeun dinamika anu teu dipiharep. Emil ngembohan Jawa Barat kiwari aya dina peringkat kedua dina hal kebebasan pers kukituna peran jurnalis gede pisan kana pangwangunan di Jawa Barat. Ya, apapun profesinya, menyamakan langkah, menyamakan persepsi, mungkin ada yang berbagi narasi-narasi masa depan, apa penting. Nah, jadi saya apresiasi Jambore Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Saya doakan Jawa Barat kan kebebasan pers sudah keren ya, ranking 2 menuju ranking 1, tinggal pemangku kepentingan seperti para jurnalis melengkapinya menjadi sebuah wilayah yang kebebasan persnya paling keren, kondusif, kreatif, itu harapannya. Diantiri iluan ku ratusan jurnalis televisi se-Jawa Barat, eta Jambore teh diluuhan ku para pejabat Pemprov Jabar turta Ketua Umum IJTI Heri Kurniawan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.